Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat YouTube semua. Berjumpa lagi di channelnya kami, channel Ade Elektronik. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing atau mereview sebuah speaker portable, speaker Bluetooth, speaker multimedia yang bermerek Fleco. Ini barangnya sudah saya siapkan di depan kamera. Ini speaker berukuran 8,5 in ukurannya. Ini terdapat di dalamnya ada mic stand dan ada gambarnya udah tertera, ada speaker Bluetooth-nya. Ini aplikasi yang tertera di dalamnya sudah dicantumkan di dual speaker. Ada radio, bisa memory card, bisa USB, Bluetooth, AUX, AUX input. Ya. Oke, tidak lama lagi kita akan bongkar. Akan buka dalamannya. Kita buka dulu dalamannya. Ada apa saja? Oke, teman-teman. Inilah dalamannya. Ini ada kartu jaminannya. Ini stand speaker. Tiang speakernya. Dan ini kabel mic-nya. Nah, ini mic-nya. Ada mic. Oke. Ini speakernya. Speaker. Dan ada dua lagi. Ini buat baut-baut stand. Dan ini remote-nya. Oke, dusnya kita lempar. Inilah barangnya. Lumayan cantik ya, mungil. Berukuran 8,5 in. Dari Fleco 8806. Ini harganya lumayan murah lah buat di pasaran. Cocok buat berkaraoke. Berkaraoke di rumah. Harganya sekitar 275-an. Tergantung daerah. Ini aplikasi depannya. Ini tipenya F8806. Ya. Ini ada buat casan changernya, buat ngecas. Ada AUX input audio musik, ada USB, dan ini buat slot kartu memori, memory card, echo mic, dan input mic-nya. Belakangnya polos. Ini speaker berukuran 8,5 in. Oke, kita akan tes suaranya. Coba kita nyalakan. The Bluetooth device is ready to pair. Wih. Sepertinya bagus ya. Sebelum kita tes suaranya, kita pasang dulu stand-nya. Kita pasang dulu tiangnya. Dimatikan dulu. Ini buat tiang mic-nya. Kita rakit dulu stand-nya. Ini terdapat baut-bautnya. Ini buat ganjalnya. Ini masukkan ke sini. Seperti ini ya. Ini baut-nya. Kita masukkan ke sini. Buat stand. Lalu baut-nya masuk sini. Yang di bawah, ini yang satu lagi yang di atas sama. Ini juga sama. Baut-nya masukkan. Seperti ini ya. Ini
Ya, kayak gini. Oke, saya sudah merakitnya. Kita pindah lokasi di luar ya, tidak di kamar. Soalnya ini kan tinggi, jadi nggak kelihatan kameranya. Tadi mode mode tinggi aja. Kita sekarang tes. Sekarang kita coba untuk suaranya. Kita nyalakan dulu. The Bluetooth device is ready to pair. Untuk mic-nya gini, dengan panjang ya. Panjang ada 3 meteran, ada sekitar 3 meteran. Kita coba dulu suara mic-nya. Ini cocok buat karaoke. Kita coba suaranya menggunakan Bluetooth. Aktifkan dulu Bluetoothnya di handphone. Oke, Bluetoothnya sudah terhubung. Sudah terhubung. Saya coba musiknya. Bagus ya, suaranya bagus. Oke, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.